guys, ketemu lagi dengan channel Gmed DW Gaming. Kali ini kita akan bermain game dari Indonesia ya guys ya, dari Play Store. Kali ini kita nggak main Roblox dulu ya guys ya. Kita akan bermain game yang terpopuler di Play Store ya guys ya. Si peternak lele ya guys ya. Oke. Okay. Tampilan depannya kayak gini ya guys ya. Ada bapak-bapak dengan kumis tebalnya sama mata yang melotot berbaju biru ya guys ya. Oke, kita langsung klik aja play ya guys ya. 5 menit kemudian. Oke guys, tampilan awalnya itu seperti ini ya guys. Ada ibu-ibu. Ibu-ibu ini di narasinya itu ibu kita ya guys ya. Kita seorang kakak yang mau menjual menjadi penjual lele tinggalan ayahnya gitu ya guys ya, papahnya kalau di sini. Coba kita klik mama, akhirnya kita sampai kata dia. Di kota inilah mama sama papa ketemu. Ayo kak ikutan mama. Oh oke, okay. Kita ikutin mama guys, kita ikutin mamanya ke sana. Jangan ketawa ya guys, jalannya kayak gitu ya guys. Oke okay, kita ikutin guys, berhenti di mana dia. Oke, dia berhenti guys. Kita tanya lagi mama, nah ini dia tanah yang mama ceritain ke kakak di rumah. Ini adalah tanah peninggalan papa kata mama, dan tanah ini akan diwarisi ke kamu. Semoga keinginan kakak untuk membangun peternakan lele berhasil ya kak. Di atas sana papa pasti bangga ngeliat anaknya mau berjuang keras. Oke mah, semoga kamu sukses ya. Amin. Oh, ini peninggalannya ya guys ya. Tanahnya kayak gini guys. Cukup besar juga ini guys. Tanahnya guys. Wah, ada siapa guys? Ada preman guys. Kita klik guys. Lagi pada di sini rupanya kata preman ya. Bayar utang loh. Wah, utang apaan ini guys? Oh jadi kamu nggak tahu kata dia. Silahkan Ibu Wipin Sari. Oh mamahnya ini ceritanya bernama Ibu Wipin Sari guys. Oke kita tanya mamah guys. Hai mah, kenapa ada preman di sini mah? Maaf ya kak, mama baru cerita kata mama. Jadi sebenarnya papa punya utang. Utang? 600 juta. Utangnya 600 juta guys. Aduh. Dan karena papamu udah nggak ada, utangnya jadi dibebanin ke mama. Wah, debt collector ini guys. Tenang mah, pasti akan kubayarin mah. Oke, klik aja peremannya ini, debt collector. Lo kira anak baru lulus SMA kayak lo bisa bayar utang 600 juta? Emang bisa? Jawab aja kecil itu. Gua bakalin datang lo lagi nanti ya. Oke okay ya. Dia udah pergi guys. Ini ada mamahnya lagi nih. Kenapa mah? Oke okay, kita klik mamahnya. Maaf ya kak, mamah belum cerita sebelumnya. Tapi ngomong-ngomong, mama udah sediain perlengkapan buat kamu ternak lele. Mama ajarin ya. Oke okay, mah. Wow kayak gini guys. Ini apa ini guys ya? Kolam ya guys ya. Oke okay, kita klik mamah. Jadi ini adalah terpal guys, ternyata guys. Ini adalah terpal. Kamu bakalan butuh ini buat naruh lele-lele kamu kata mamanya. Tapi jangan kebanyakan ya. Satu terpal ini cuma mampu mampung 5 ikan aja. Tolong pindahin terpal ini ke sana dong, berat terpalnya. Oke, mah. Aku pindahin, mah. Tenang aja, mah. Di sini ya, mah ya. Oke, aku pindahin di sini, mah. Udah mah. Terus ngapain lagi nih mah? Oh belum pas ya mah ya. Belum pas guys. Kurang kesini guys. Oke okay, udah guys, udah pas ini guys. Mana tadi mama nih? Mama, nah bagus bagus. Buat lele dan pakannya kamu bisa andelin Pak Kumis di tengah jalan sana ya. Oke okay, mah. Intinya sih beli bibit lele, kasih makan lele, lele udah gede, jual lagi ke Pak Kumis.
Oke. Ya udah, Mama harus bertemanin adik kamu di rumah. Mama lupa pulang dulu ya, Kak. Semoga kamu sukses. Oke, Mas, siap. Kalau mau tanya-tanya, pencet aja tombol tanda tanya di atas sana. Oh ya, oke, Mah. Makasih ya, Mah. Mama pulang hati-hati ya, Mah ya. Oke, guys. Kita selesaikan misinya, guys. Oh, ada Pak Polisi, guys. Ngapain, Pak? Kesini, Pak. Selamat pagi, Pak. Kamu anaknya Ibu Wipin Sari ya? Iya, Pak. Bener, Pak. Di kota ini sedang ada maling berkeliaran. Masa, Pak? Maling apa, Pak? Hati-hati ya. Baik. Oke, Pak. Terima kasih peringatannya, Pak. Hati-hati di jalan, Pak. Oke, guys. Ini misinya di sini ya, guys ya. Buy 5 lele. Beli 5 lele, guys. Kita disuruh beli 5 lele, guys. Kita beli di sini, guys. Di warung ini, guys. Wah, ini guys, tampilan yang awal tadi ya, guys ya. Pak kumis, guys, dengan kumis tebalnya sama mata melototnya, guys. Oke, kita beli di sini. Pak kumis. Ngapain kesini ya? Beli lele lah. Gimana sih, Pak? Beli bibit lele, Pak. Pakai uang aja dulu ini. Beli 20.000 berarti cuma bisa beli 3 ini, guys. Beli 3. Oke, Pak, udah beli ya, Pak ya. Wow. Nangkapnya. Wah, nangkapnya ngeri, guys. Kayak gitu ya, guys, ya nangkapnya Pak kumisnya. Oke. Udah 3 ya, guys ya. Berarti kurang 2. Beli 2 lagi, guys. Kita beli 2 lagi. Beli bibit lele. Karena uangnya nggak cukup, kita pakai berlian aja, guys. Pakai diamond 2 ya, guys ya. Beli 2. Oke, bye. Wow, inilah dia. Si Pak kumis. Yes. Wah, ngambilkannya kayak gitu, guys. Aduh. Tutup, oke. Ikannya di mana ya? Oh, ini ikannya. Oke, kita ambil. 1, 2, 3, 4. Oh, salah. 5. Oke, 5 udah dibayar, guys ya. Kita taruh ke terpal kita, guys. Kita lompat-lompat aja, guys. Biar cepet ya, guys ya. Oke, kita taruh di sini di terpal kita. 1. 2 3 4 5 udah ya, guys ya. 5 ini, guys. Kita lihat ikan kita, lele kita. Wow, lapar semua, guys. Lapar semua ini. Wow, masih baby semua ini, guys. Oke, kita beli pakannya ya, guys ya. Kita beli pakannya yang di Pak Kumis tadi, guys. Mana tadi? Itu dia, guys. Kita beli pakannya ya, guys. Oke, ini sudah selesai ya, guys. Ya, misinya tadi buat beli 5 lele ya, guys ya. Kita klaim aja, guys. Taruh 5 lele di terpal. Eh, udah tadi kok. Hehehe, boy. Wah, keliru ini misinya tadi ya, guys ya. Oke, kita klik beli pakan lele. Beli pakan lele, guys, bukan beli bibit lele, guys. Beli pakan lele. Oke. Kita beli yang kecil-kecil dulu aja, guys. Kita beli 10 ya, guys ya. Kita beli 10. Oke. Udah cukup. Mau beli yang lain enggak, Pak? Udah cukup. Oke. Kita pulang, guys. Kita beri makannya si lele, guys. Feed 5 lele, beri makan 5 lele, guys. Oke, kita ke sana, guys. Kita lompat-lompat. Kita udah sampai ke sini, guys. Kita bungkus-bungkusin aja, guys, buat ngelesain misinya yang taruh 5 lele di terpal ini loh, guys. Kita bungkus aja dulu, guys. Bukan ini. Ini kita bungkus dulu aja. 1 2 3 4. Mana satunya ini? 5. Oke. Oke, kita ambil ini. Taruh sini.
kita taruh kembali guys, biar misinya tadi biar selesai ya guys ya. Ya bener kan, ini taruh 5 lele di terpal. 1 2 3 4 5. Nah guys, best misinya yang kedua, taruh 5 lele di terpal sudah selesai ya guys ya. Kita beri makan si lele guys, kita beri makan si lele, kasih makan, kasih makan, kasih makan, kasih makan, kasih makan. Yang ini, oh ini nih, kasih makan. Oke, selesai misinya yang ketiga ya guys ya. Selesai misinya yang ketiga, kita klaim ya guys ya. Kita disuruh membeli 10 lele ya guys ya. Kita disuruh membeli 10 lele dan jual 5 lele. Oke. Oke, beli 10 lele ya guys ya. Oh ya, beli 10 lele. Ini ada 5 lele, duitnya kurang guys kalau buat beli 10 lele guys. Kita jual-jualin aja ini guys ya. Kita jual-jualin aja lelenya ini guys. Kasih makan aja dulu biar harganya lebih mahal ya guys ya. Oh, udah jadi gede-gede guys. Kita langsung jual aja ya guys ya. Jual. 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 Oke, sudah segitu. Kita beli lagi ikan lagi guys ya. Kita beli ikan lagi. Kita beli ikan di sini lagi. Kita beli ikan, beli bibit lele. Kita beli 4 pakai uang. Kita beli 4. Oke. Kita beli 4. Masih kayak tadi guys, ngambilnya kayak gitu ya guys ya. Sudah kebiasaan Pak Kumis ngambilnya kayak gitu ya guys. Oke, kita sudah dapat. Kita pakai berlian aja lagi guys buat beli ikannya guys, buat beli lelenya ya. Beli lele yang ini pakai diamond 2. Diamond 2 ya guys ya. Oke, bye. Wow, Pak Kumis guys. Pak Kumis. Ya, just kayak gitu ya guys ya. Oke, tutup. Kita ambil ikannya. Kita ambil ikannya. 1 2 3 4 5. Masih sisa 2 ya guys ya. Masih sisa 2, kita langsung taruh sana dulu aja guys ya. Kita langsung taruh ke sana aja dulu guys. Wow, ada pemain skateboard guys. Skateboard. Oke, kita taruh ke sini guys. Kita taruh aja. Hilang. Kemana? Oh. Ini harusnya di sini ya guys ya. Nah, di sini. Kita taruh ini. Ya. Nah, berapa ini? 4 5. 5 ya guys ya. Kita jual aja lagi guys ya. Biar cepet ya guys ya, kita jual lagi aja. Jual. Oh, kasar. Salah. Kita jual guys, jual. 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 Oke, udah ya guys ya, kita beli lagi kurang berapa tadi ya? Udah beli 6, berarti kurang 4 guys. Kita beli 4 lagi guys. Kita beli 4 lagi. 2000 years later. Sama Pak Kumis ya guys ya. Oke, beli bibit lele Pak Kumis. Oke, beli 4, kurang 4 ya guys ya. Ini misinya kurang 4. Kurang 4 nih, ini. Kurang 4, kita beli bibit lele 4 lagi ya guys ya. Kita beli 4. Oke, 4 selesai. Kita buy. Masih seperti tadi ya guys ya. Kayak gitu. Bless kayak gitu. Wow. Kayak gitu guys. Tutup. Oke, kita ambil lelenya ya guys ya. Kita ambil lelenya. Kita ambil. Oke, sudah. Berarti ini sudah selesai ya guys ya misinya ya guys ya.
Kemarin kayaknya ada bug yang di sini ya guys ya. Coba kalau kita coba klaim yang 10 lele ini, apa kita bisa ngedapetin bugnya ya guys ya. Kalau dapat bug itu kita bisa otomatis dapat uang sama diamond guys katanya guys. Coba kita klaim yang di sini ya guys ya, yang buy 10 lele ini loh guys. Oke kita coba 1, 2, 3. Ah hebat guys, masih ngumpah guys. Lihat guys, lihat uang sama diamondnya itu bertambah terus guys. Kita pencet-pencetin aja terus ini guys. Buat developernya ini, buat kakak J ya guys, ini tolong diperbaiki ini guys. Nih lihat guys, uangnya udah 1 juta guys, diamondnya udah 1300an ini guys. Kita pencet aja terus ya guys ya. Asik ini guys, sebelum diperbaiki bugnya, kita main kayak gini aja guys ya, langsung jadi sultan ini guys. Lihat guys, kita pencet-pencetin aja terus ini guys. Hai guys, sudah saya skip ya guys ya. Ini sudah dapat klaimnya sampai 25 juta ya guys ya. Berlihat diamondnya sampai 25.000. Ini masih bisa diklaim terus ya guys ya. Masih bisa nambah terus ini guys. Masih bisa nambah terus kalau diklaim. Coba kita keluar dulu. Kita taruh belian kita, bawaan kita ke terpal kita dulu. Kita taruh ke sini tadi. Ya, kita taruh di sini. Kita taruh 1, 2, 3, 4, 5. Udah ya guys ya. Udah semua 5. Oh, apakah masih bisa diklaim nih guys? Masih lanjut guys. Masih terus bisa diklaim ini guys. Asik ini ya. Harus segera diperbaiki ini ya bugnya ini. Kalau enggak bisa tambah asik ini, cuma ngeklaim kayak gini bisa langsung jadi sultan ini ya. Langsung jadi sultan. Klaim terus, klaim terus. Oke kita lanjut ke misi berikutnya. Ini kalau enggak hilang enggak bisa ke misi selanjutnya ini ya guys ya. Ini apa ini? Wow, orang kaya ini guys, sultan. Kita tanya, Mr. Bon, hai. Kami menjual ikan-ikan langka di sini. Ikan di sini tidak dapat kamu temukan di tempat lain. Ini ya, oke Pak. Axolot. Harganya 655 diamond ya guys. Nah, kita beli aja guys. Oke, sudah kita beli, kita ambil aja axolotnya. Oke, terima kasih Pak. Oke kita lanjut, kita taruh di terpal kita guys. Oke taruh aja di sini guys. Oke udah ada 2 ya guys ya di sini axolotnya. Oke kita kemana lagi ini? Kita beli terpal lagi aja guys di sini guys. Kita beli terpal lagi, kita beli 3 lagi ya guys ya. Kita beli 3 lagi terpal. Nah, kita putih udah punya ya guys ya, kita beli yang hitam ini guys. Beli yang hitam, terus beli lagi yang merah. Merah, oke. Udah yang merah, terusan hijau ya guys ya. Kita beli yang hijau. Oh kecepetan. Terpal yang hijau. Oke sudah. Makasih ya Eng ya. Makasih Eng. Kita udah beli terpal di sini terpalnya guys. Kita bawa pulang guys. Kita bawa pulang. Oke, kita bawa pulang ya guys. Itu ada bocil yang nyuri ikan guys. Itu ikan kita yang dicuri sama bocil kampret ini guys. Ini ada bocil kampret yang nyuri ikan ini. Mau ke mana? Mau ke mana lo? Woi, bocil kampret. Bener kan? Ini ikannya siapa ini ya? Kita bawa pulang. Ini ikannya Pak Kumis sebenarnya kalau nggak salah ini. Kita kasih aja ke Pak Kumis. Kita berikan sama Pak Kumis lagi aja guys. Kasian ikannya diambilin sama bocil itu tadi guys. Oke kita berikan sama Pak Kumis aja guys ya.
ini ikannya Pak Kumis nih, Pak Kumis saya kembalikan. Gak bisa ya guys ya. Oh gak bisa guys. Gak bisa guys. Ini apa ikan kita ya guys ya? Iya. Ikan kita kayaknya guys ya. Kita taruh aja di terpal kita guys ya. Kita taruh terpal di sini ya guys ya. Oh bener guys, tadi bocilnya maling di sini guys. Ikannya tinggal 4 nih, tadi sebenarnya 5 loh guys. Oh ikannya jadi 4. Oh berarti ini ikan kita guys. Kita taruh di sini lagi aja guys. Oke kita mau beli pakannya ya guys ya. Kita mau beli pakan ikannya guys. Kita beli pakannya guys. Ini masih terus bisa diklaim guys. Lihat guys. Nggak capek-capek mencet ini guys. Semakin dipencet semakin asik guys. Semakin dipencet semakin asik. Uangnya nggak kurang. Diamondnya tambah terus. Uangnya tambah terus guys. Oke cukup sekian ya guys ya video kali ini ya guys ya. Nanti kita lanjutin di part keduanya ya guys ya. Masihkah bisa ngeklaim ini lagi atau yang lain atau ada misi lain ya guys ya. Oke terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment dan subscribe nya ya guys ya. Oke bye bye.